Jika Dwi, balik lagi lah kita ya dengan keseruan warga-warga burung biru. Kita mulai dari ini. Aca, Lanzure, kirain at Kai sampai akun fake yang menyamar jadi Mas Kaisang. Dilihat-lihat kok ada centang ya, ternyata akun real cuy. Dibalik sama Mas Kaisang, ini fake. Tapi kalian tengok lah, bandel kali lu weh. Tengok dibuat di ini, foto Pak Jokowi. Gabut ini pakai admin, bosen nggak tahu harus ngapain, nggak ngerti lah punya Bang Kaisang ini. Kadang dari bawah kita bacanya, Kak, notice aku please, aku udah nyalain notifikasi, reply di tiap postingan, dibales pakai meme. Kalau meme marah orang ini, lah asu. Yang bawah, masih mending cuman beda kota, apa kabar yang udah beda agama, beda kota, beda negara, beda kecamatan, beda kabupaten, beda perasaan pula. Masih gue pegang, belum gue lempar. Ivan, at your boy V04, anak presiden bisa sakit jiwa juga ya. Gitar aja aku genjreng, apa lagi muka kau? Yang bawah, enggak tahu orang nama nanam padi, tapi nanam padi, tapi nanamnya maju. Kayaknya asik, nanti kamu di penjara. Kalian ingatlah siapa yang nanam padi, enggak mundur tapi maju. Pengen jadi Nazgur Solaria, Mas, ada meme buat orang yang saling suka tapi gak jadian gak? Hanya bisa tersenyum sambil batin suasu jancuk. Ada aja ya kata-kata pikirannya. Maaf, tadi lagi meeting jadi gak bisa share meme. Mari kita lanjut. Tengok lah ini, kan ada kasus yang terjadi di sekitaran Jawa Tengah, apa Jawa Tengah mepet Jawa Timur gitu, terus ada yang ngadu untuk diselesaikan secepat mungkin sama Mas Gibran sebagai Mas Wali, sebagai wali kota. Dr. Ahmad Anjay Albaresi, kok bisa jawab kau? At Gibran tweet, hanya bilang oke, sudah beres. Apakah ada jawaban yang lagi menunjukkan sikap empati? Apakah video ini tengah memperlihatkan masalah sepele? Inilah, dibalas sama Mas Kaisang sebagai kompor. Bener banget Pak, Mas Wali at Gibran tweet tidak menunjukkan sikap empati. Ada manusia muncul, Kustadi Adi. Woi, salahnya di mana beliau? Mas Gibran, beliau sudah jawab, itu sudah bagus. Banyak pejabat yang gak mau jawab. Yang gak tahu jago siapa adik Mas Gibran.